Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sumsel yang rusak parah. Dalam video yang dibagi akun Twitter @heralops, terlihat jalanan rusak tertutupi lumpur. Mobil-mobil yang mencoba melintasi jalan tersebut tampak kesulitan karena terhalang oleh banyaknya lumpur. Berdasarkan penuturan warga sekitar, mereka berharap banyak sejak beberapa tahun belakangan untuk pembangunan jalan ini. Warganet yang menyaksikan video ini pun langsung menyerbu kolom komentar untuk memberikan berbagai komentar. Hingga kini komentar masih terus berdatangan dan video ini telah mendapatkan 6.000 lebih retweet dan sudah lebih dari 500.000 kali ditonton. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.